Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ada juga seorang yang sambil menangis menemui Fatimah binti Al-Husain radhiyallahu anha dan mengambil cincin pergelangan kakeknya. Putri Imam Salamullah alaih tersebut bertanya padanya dengan heran, "Mengapa engkau menangis?" Laki-laki itu menjawab, "Mengapa aku tak boleh menangis ketika aku merampas barang milik putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Fatimah binti Al-Husain radhiyallahu anha berkata padanya, "Maka jangan lakukan." Laki-laki itu menjawab, "Aku takut orang lain yang akan merampasnya." Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa para tentara Yazid laknatullah alaihim telah menukar akhiratnya demi dunia.